Acara ini disponsori oleh rumahnya kecil sekali ternyata. Lah ini apa? Ini tempat cuci tangan. Kita akan coba, kamu pakai sabunnya, saya yang cuci tangan. Biasanya mundur kan? Ya, cimbangan. Buka dulu. Yo, kosen dong, yo. Satu-satu. Ya, dua dong, tangannya satu repot. Wah, rasanya gitu. Eh, adanya kopi. Karena ini sudah cukup sehat. Ini ditutup. Oh iya, cok, kancane reget. Oke, sudah bersih. Akan langsung masuk ke tempat. Oke, kita sudah selesai cuci tangan dan kita akan pulang. Bersih itu langsung dijaga. Itu namanya kotor. Nah, kita akan lihat seperti apa kampung Germas ini langsung ke LBK Irawan. Teran-teran, mantap. Itu di mana, Bu? Di sini, di halaman sini. Oh, jembar di sini, ya. Nah, sekarang ya dijagai. 1,5 meter, 1,5 meter. Pesertanya 10 bergilir. Tapi kalau sebelum COVID dan nanti sesudah COVID-19, kita tetap akan senam. Iya, tetap jalan. Luar biasa. Ini Mbak Laura ini, saya melihat banyak besar. Warna-warni, ini, terus ini. Ini apa? Ini kok anu ya? Saya bahan-bahannya nggak asing ya ini. Iya, ini bekas botol. Oh. Botol air mineral ya? Jadi di sini ibu-ibu punya kegiatan daripada nanti kita cuma istilahnya ngerumpi-rumpi toh. Ayo ngerumpi tangannya karena ketua-ketua ya, Bu ya. Oh, ini juga salah satu karya mereka. Nah ini terutama yang dari kresek-kresek. Ini kresek loh. Oh, serius? Karena bahannya menarik sekali, pemirsa. Karena posisinya apa? Di sini itu kan kalau kita tahu sendiri ya bahwa plastik, kantong plastik itu susah didaur ulang. Maka dari itu kita
susah di apa kok didaur ulang. Susah di apa ngaran ini kan diurai. Diurai. Maka dari itu ya hanya didaur ulang baru bekas. Jadi di sini taplak meja. Bukan baju ya. Baju taplak meja. Baju. Wah, nanti langsung aku di parang tadi. Yang itu apa itu tadi? Blus. Oh, bikinnya dari itu botol. Oh, ini bang dari tonton botol air mineral dengan tali ya. Oh, dari sedotan juga. Dan sama terus ini dari bungkus topi. Jadi bungkus topi jangan dibuang, tapi dibuat bros seperti ini. Oh, aneh-aneh ya. Ini kerasa kok. Kurang aneh-aneh, mungkin ini inspirasi kok aneh-aneh. Aneh mungkin harus aneh-aneh. Kan ini kopi nih, tapi kresek, kresek gitu ya? Di setrika, ini kreseknya di setrika. Setrika melanya? Enggak putih, kosong putih. Enggak melanya? Enggak, di lemei. Oh, di lemei. Oh iya. Pakai gombal berarti ya, MC nyamar saring ya? Enggak, boleh pakai tak kebel. Jadi-jadi kalau seperti ini kan enggak kelihatan dari daun ulang. Hasilnya seperti seperti MC nyamar saring. Cantik toh, kayak aku. Ini dari jasa gendul. Oh, ini jasa lainnya gendul, harganya 5.600. Wah, ada kita baru pasarkan. Oh, ini pun dokter aku 600. Oh, berarti 500 dari aku. Ini jasa kan gendulnya ini kekrek. Kekrek, ada kerek-kerek gitu. Okay. Diblonyo-blonyoin gitu. Diblonyo-blonyoin, pakai korek. Ini ditemblek-temblek apa ya? Ini namanya glitter. Jadi itu biasa dipakai anak-anak. Intinya bahan sampai cara pembuatannya gampang sebenarnya. Gampang. Cuma kita ada kemauan untuk memeras ide kita sendiri. Sebenarnya bukan harus dari botol air mineral saja, dari bahan apapun bisa. Ya, bahkan bahan yang belum selesai dipakai aja dipakai nggak masalah. Seneng ini loh pak. Yang penting kan bisa. Ya bisa. Iya. Salah satu inspiratifnya ini. Ini baju. Ini adalah baju ketika simbahnya itu tampil itu pakainya ini. Ya, Mbak ya. Kasih. Iya. Oh, itu pakai oh bahan sing niki yang ini yang dipakai bahannya ini. Saking kresek. Saking kresek. Kresek kresek dipikin. Jenengan akeh cobi pripun? Nggih sing damel nggih kula. Sing adoh. Jenengan. Lah boten apa-apa mboten nggih. Maaf, ya kok kate tawon tuwa. Lah boten apa-apa. Sajang sinten. Mengko kelihatan seksi. Jenengan niku mboten cepo. Cuma tambahan kan. Sangat inspiratif sekali. Ngambil botol niku, Mbah. Napa niku? Botol Eco Break. Oh. Ini oh ceritanya ini adalah tanaman dalam botol. Sini lho, Mbah. Kesini mbak, sini. Pasti dari mbak. Tukinam, sini mbak. Tukinam. Yeah. Ender itu mbak. Shuji. Omatuji. Tufik. Tufik. Siking. Tusik. Tugisik. Tugisik. Eh jenengan. Pencitraan sebenarnya mbak. Bayamti. Bayamti. Bahasa Inggris ya gitu. Ada. Topo. Opaiti. Bayamti. Jadi ini sangat inspiratif sekali ya. Ternyata walaupun sudah lanjut usia, tapi tetap kreativitasnya sangat luar biasa. Simpulannya pemirsa, untuk membuat hasil kreativitas ini Anda harus minimal berumur sekitar bahannya. Harus 50 dulu baru bisa ya. Kita belum nyanda berarti. Oke, kita lanjutkan aja ngobrolnya asik sekali bersama. 52. Iya. Ah, jenengan iki sepo-sepo. Entertainment to sami. Ah, jenengan iki sepo-sepo ke wong kula ketingale. Wah, pasoyane jenengan iki tesih. Ah, apik tenan. Cucunya ada 6. Oh, nggih. Mungkin saya tesih mungkin meli. Kita akan main lagi. Lanjut lagi. Mantap banget. Bisa balik lagi di Jelas-Jelas, mantap banget ya. Ini tadi kalau kita sudah ngobrol sama Mbak Laura, Mbak Tukisik, sama Mbak Sikil, Mbak Yamti. Itu kalau jadi kegiatan yang luar biasa ini kok jujur saya mau tanya,
Mbak Laura kok yo gelem-geleme ngoten cara-carane gelem-geleme kok mandi gani ini kan berat. Sebenarnya motivasinya apa? Motivasinya itu kan dalam hidup itu kita harus berkarya. Kita harus berkarya, harus kita istilahnya gini. Kita hidup itu harus hidup. Jadi hidup itu ya jangan mati. Kalau kita mati kan otomatis kita enggak punya karya. Secara kiasannya. Secara kiasan. Selama kita hidup kita harus terus berjuang. Atau selalu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Iya, betul. Intinya kita harus misalnya kita punya saya punya cara punya apa namanya ide untuk membuat sarang-sarang ini saya tularkan ke semuanya. Jadi pada saat semuanya warga bisa membuat ini mereka berkarya saya senang. Itu bayaran saya. Meskipun berat tapi memang karya itu harus memang disosialisasikan dan juga bisa diinspirasikan seperti Mbak Laura ini. Jadi membuat karya kemudian ditularkan kepada sekitarnya. Mas Londo juga pernah membuat karya di punggungnya berapa pulau-pulau kemudian dibagikan kepada teman-teman. Panu Pak. Seperti motonya sama sesuai foto saya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itu juga seperti moto saya. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Panjang mau panu kenapa untuk saya? Tapi ya, kalau begitu air beria tanda-tanda. Seperti moto yang lain. Apa? Ada moto yang iklan-iklan itu loh. Cak popo. Selain ini hasil karya ini, kita kan tahu bahwa kampung Budi ini bangun lagi. Kurang lain, baik. Nanti seumpama teman-teman yang melihat tayangan ini pengen diajar, pengen dolan ke sini, ketemu jenengan biar tidak keblasu. Ini desanya namanya Desa Meto. Dukuhing. RT-nya. Mbak Laura, itu Pak RT. Desanya Desa Medok, Ngelerep, RT 03, RW 04. Bisa dicek di Google Map Dewi Erawati Wedding Organizer. Nah, ini kalau ngopo toh dolan rene kita Mbak Laura belajar bersama dan memberikan inspirasi. Ya. Oke. Sekian dari program kami. Itu maksudnya tuh kita masih ada yang katanya Mbak Wale juga masih punya sesuatu. Kita punya tarian germas, tarian gerakan masyarakat hidup sehat. Siap, Mbak? Siap. Ini mungkin arek kikir singa. Itu khusus yang narik. Yang narik dia anak-anak. Di sana? Iya. Kita akan lihat tarian. Oke, kita akan lihat tarian gerakan. Mantep, Mbak. Mantep. Boleh, Mbak. Salam sehat. Sehat luar biasa. Kurang semangat sih. Salam sehat. Sehat luar biasa. Pas lo tinggal ke rumah ini kayak gerang muni sewengi kan. Salam sehat sih. Sehat luar biasa. Sehat kuat badan dan tuan. Ini tarian latihan. Iya. Oh ini tarian topeng ilnya ini. Yang dipadukan dengan senam sehat. Senam sehat. Wow. Tarian germas. Ini berapa orang sih berapa biasanya? Sebenarnya biasanya 56 orang. Wah, wow, RT. Karena ini kita batasi juga ya. Ini siapa namanya? Mas Gauri. Ya. Oh, ketipu udah deh. Nah, iso tak tendangin. Ini malah lorong kape. Ada ini sama? Ika. Ceril. Ini adalah anggota dari RT 3. Kok bisa? Ngomong telu. Oh, ya orang Bajika kan ini perwakilan. Ini menurut kalian itu susah enggak tarian ini? Enggak. Gampang. Sombong banget aku. Kan saya udah bisa. Dari berapa kali? Dari nol belum ada banyak kali. Berapa lama itu latihan? Dari nol pukul enggak bisa sampai sekarang enggak bisa. Hampir sebulan sih hal itu. Itu sebulan itu dirutinkan. Wis sebulan gereja malah ada di Pak Bun tuh kok. Terus. Kalau untuk memadukan ini berapa persentase sih perbedaannya dengan tarian topeng ini dengan
apa namanya germas itu masih ada perbedaan gerakan sebab ya perbedaan tidak terlalu banyak ya. Cuma kan karena ini musiknya juga nanti berbeda, jadi musiknya germas. Oh, musiknya germas. Hidup selalu sehat. Oh, yo, kok jadi penasaran. Jadi saya ingin ketika yang ngopo-opo kan sebenarnya itu program yang inspiratif sekali untuk gerakan masyarakat hidup sehat. Contohlah kampung lerep bersama LBK Erawan di Nah, paling kalau penasaran nggak puas dengan tontonan kali ini moror ini dewi neng desa Metruk Dukuh Lerep Kecamatan Mojosongo di LBK Erawati. Boyolali. Ya, pokoknya saya itu program spesial kita setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu jam 14.30. Ya di TV. Dolan-dolan, mantep banget. LBK Erawati. Saya ingin lihat itu apa gerakannya nanti saya lihat kemudian nanti saya tirukan satu latar ya. Oke. Ya. Kamu di lapangan sana ya. Gerakan masyarakat.